Halo guys, jumpa lagi bersama saya Andi di channel YouTube Glory Motor PTK. Apa kabar? Kesempatan kali ini saya akan buatkan video. Kawan-kawan, kebetulan kita datang kebanyakan barang-barang branded ya, barang-barang yang cukup berkelas ya. Kawan-kawan bisa lihat di video ini. Kalau kawan-kawan mau order, bisa chat juga di admin yang ada di nomor WA yang tertera di deskripsi ya, ataupun langsung gercep saja ke marketplace kita ya, Glory Motorshop. Dan kalau untuk barang-barang yang belum diupload, kawan-kawan bisa janjian dulu dengan admin kita ya. Mari kita saksikan produk apa saja yang mendarat di Glory Motor. Oke, kawan-kawan bisa lihat ini sederetan barang-barang yang baru saja merapat ke Glory Motor ya. Ini ada klakson Denso, ada ini spion klik ya guys. Velg VND Roulette Ring 12 ini ya, ada gold matte ya, new Scoopy udah ready ya. Ini untuk beat kemarin, beat Scoopy lama Vario 110 ya. Kalau untuk Scoopy baru ada yang khusus, ada gold matte sama black glossy. Di sini ada stop lamp untuk Vario new model tahun. Kalau merek JPA ini juga ada 3-in-1 ya. Scoopy juga ready. Handle RCB A+. Modelnya seperti ini guys nih. Oh, di ujung sana ya. Warnanya agak dop. Ini ada LED 3 sisi. Ini stop lamp model pelangi ya, yang merek Panom. Ini buat Aerox lama ya, Rainbow ya, yang seperti lagi viral di TikTok juga ya. Ini LED tadi ya. Ini ada sein tempel segitiga. Kemudian di sini ada Jalu Asroda dari Termiknoni TGM ya. TGM. Ini ada karburator Brevetti P28. Ada garnish alis untuk Vario baru, garnish lampu sein, ini ada relay klakson, ini dibutuhkan nih untuk pemasangan klakson Denso. Oke, Shock VS Series. Ini branded banget guys. Sayang banget yang Black Premium lagi habis, sayang nggak kebagian. Kemarin sempat kebagian, datang habis. Nah, wow, eksklusif. Kalau nggak salah kita pernah bikinkan video unboxing ya Shock ini. Kalau kawan-kawan pengen nanti kita bikinkan lagi. Ini ada stiker-stikernya, ini dapat spare tambahan. Ini preload adjuster. Ini ada bosing tambahan ya. Pokoknya mewah banget lah ini Shock ya, untuk motor matic Vario. Scoopy juga bisa, cuman dia jatuhnya lebih tinggi, Mio, Beat dan lain sebagainya. Ini ada slider knalpot MAR, spakbor belakang Ninja ya. Ini biasanya kita modif ke Vario, ke motor CB dan lain sebagainya. Kawan-kawan bisa searching juga di YouTube kita ya, di bagian video kawan-kawan bisa lihat. Ini ada fender R15 V3 harusnya. Grip RCB Hagen 55 ini. Warna merah, warna lain juga ada ya guys di sana ya. Cuman kita dari sini ke sana aja. Jalu stang seperti biasa CNC ya. Ini spion bar end nih. Tuh, modelnya seperti ini. Bulat, bisa ke atas dan ke bawah. Alarm CR7. Kemudian, nah, tutup radiator Vario guys, 3 lubang nih, Vario 125 sampai Vario yang terbaru itu bisa. Kemudian untuk Honda Pecek dan Honda ADV juga lubangnya sama ya. Ini untuk NMAX Aerox juga kita ada ya. Ada warna silver dan warna black ya. Baut spakbor bisa digunakan untuk juga baut knalpot. Nih, end grip RCB. Kita review sedikit ya supaya kawan-kawan ingat. Kalau model seperti ini, model bulu ya. Ini HG66 kodenya. Kalau yang model list-list seperti ini HG55. Tuh. Ya, kita lengkap. Nih. Ada warna biru, kuning, hitam, merah, abu-abu dan lain sebagainya. Oke, merapat ke sini. Di sini ada cover knalpot untuk Vario new ya. Ada tutup speedometer, tutup kelopak mata.
Dan ini produk unggulan kita, winglet eksklusif dari Glory Motor, bikinan kita juga ya. Kenapa dinamakan eksklusif? Ini beda catnya dengan yang beredar di pasaran dan juga belakangnya rapi, guys. Biasanya masih kelihatan serabut-serabut kan, kalau punya kita ini udah bagus banget nih. Rapi, udah dipres, didempul, dicat. Jadi kelihatan istimewa banget. Untuk yang karbon juga nih. Tuh, kilauannya ya. Tuh. Dan cat dari winglet eksklusif kita ini sudah sangat teruji di motor beberapa pelanggan ya. Bukan beberapa lagi, udah banyak sih. Ada pelanggan yang udah 2-3 tahun catnya masih utuh banget ya, guys. Nggak ada retak, nggak ada istilahnya pudar atau seperti apa ya. Tuh. Ini winglet doff. Tuh, cakep, guys. Dan ini warna putih metalik. Bukan metalik ya, glossy ya. Belakangnya juga sudah kita jamin rapi ya. Oke, ini Vario New ya. Untuk winglet motor lain kita juga ready sebenarnya, guys. Ini produk-produk kita sebenarnya ada banyak ya, guys. Nggak bisa kita videokan satu persatu, itu bakal kebanyakan banget. Kalian bisa langsung gercep saja di Glory Motor Shop, di Tokopedia maupun di Shopee ya. Cuman ya, upload barangnya kita bertahap. Kalau kawan-kawan butuh cepat, kawan-kawan bisa janjian sama admin atau langsung DM di Instagram ataupun di WA. Yang mau lewat marketplace, janjian aja dulu, nanti kita bantu upload secepatnya. Jadi kawan-kawan bisa langsung klik check out di sana ya. Ini dari baut-baut probol stainless asli dari King Nut dari Thailand ya. Nah, ini pajangan-pajangan kita cukup menarik kan. Ini winglet-winglet kita ya, kita bikin secara eksklusif semua sih. Kalau bisa lihat ada progat apa GP2V2 RCB yang lagi booming juga ya. Kalau di sini ada piringan-piringan, ada windshield. Ini ada banyak nih, ada oli motul dan lain sebagainya. Cuman untuk oli ini kita nggak bisa keluar pulau ya, karena berhubung pengiriman tidak boleh liquid ya. Kalau kawan-kawan ada tips pengiriman pakai apa yang bisa kirim-kirim liquid seperti ini, ya coba diinfokan di kolom komentar ya. Oke, demikian saja video kali ini ya. Semoga kawan-kawan terhibur dan bermanfaat untuk kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. I'm gonna shine right through.